Pendakwah selebriti Muhammad Ridwanti Abdullah akhirnya tampil bersuara selepas kontroversi video berpeluk dan bercumbu seorang lelaki mirip anaknya, Syafiti, minggu lalu. Guys, sebelum kita lanjutkan, kepada anda yang belum lagi subscribe, apa kata anda subscribe dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya. Bapa kepada pelaku lelaki itu berterima kasih kepada warganet yang tampil memberikan nasihat dan teguran kepada anaknya itu. Saya akan tetap bersuara. Sehari dua ini heboh dan viral habis cerita tentang anak saya dan dilibatkan dengan saya. Hari ini saya tampil untuk menjawab. Saya bersyukur dan berterima kasih kerana ramai yang mengambil berat tentang saya dan anak saya. Ramai yang sayang saya dan keluarga saya. Kepada yang bersama saya, memberi nasihat, menegur cara baik. Moga Allah merahmatimu. Kepada yang bertepuk tangan dan bergembira, terima kasih juga seadanya. Apa yang berlaku tidak akan menghalang saya untuk meneruskan kehidupan ini. Saya akan terus melaksanakan kewajipan saya sebagai Muslim, menjalankan tanggungjawab amar ma'ruf nahi mungkar, sama ada secara lisan maupun tulisan. Ujarnya lagi, saya akan terus menjalankan tanggungjawab amar ma'ruf nahi mungkar, meskipun ia berlaku kepada anak saya sendiri, tulisnya menerusi hantaran di Facebook. Ridwan berharap ujian yang menimpanya juga menjadi pengajaran buat semua pihak. Benar sekali, iman tidak dapat diwarisi, tidak dapat dijual beli. Moga semua ini tidak terjadi kepada kalian semua. Ya, saya akui saya ada kelemahan. Saya tidak sempurna. Sedangkan Nabi Nuh pun tidak mampu menyelamatkan anaknya. Inilah pula diri saya, hamba Allah yang hina dina ini. Saya sudah melakukan yang terbaik untuk semua anak saya seramai 6 orang. Begitu juga saudara mara saya. Selebihnya saya berserah dan pasrah, katanya.